ini yang keenam. Lailatun hiya khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Ketahuilah di bulan Ramadan itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, dia telah terharamkan dari seluruh kebaikan. Kita tahu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, atau maknanya sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil akhir Ramadan, malam 21, 23, 25, 27, 29 dan seringkali terjadi di malam 27, tapi dia berputar kata sebagian ulama. Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan itu agar kita lebih berijtihad, berusaha untuk bisa mengejar Lailatul Qadar itu. Dan siapapun yang diberikan taufik oleh Allah bisa beribadah pada saat itu luar biasa, karena semua orang akan melaluinya. Semua orang akan melaluinya. Tapi sayangnya siapa yang mendapatkan taufik untuk bisa beribadah pada saat itu. Karena sekali mengucapkan subhanallah saja pas Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Umur kita belum tentu sampai di situ. Kalau kita dapatkan 10 kali Ramadan dengan hanya mengucapkan subhanallah, kita seperti mengucapkan 830 tahun subhanallah. Begitu semuanya, solat malamnya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, dilipat gandakan semua menjadi 1000 bulan. Makanya Nabi SAW mengatakan, sungguh siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka dia telah terharamkan dari seluruh kebaikan.